Ibu Ketua Bayangkari Cabang Asahan Nyonya Qobul Sahrin Ritonga bersama dokter kesehatan Polres Asahan dan pengurus Bayangkari Cabang Asahan melaksanakan pemberian vitamin A di TK Kemala Bayangkari Cabang Asahan. Turut hadir dalam acara tersebut para guru TK Bayangkari Cabang Asahan, Kasat Lantas bersama dengan staf Lantas Polres Asahan dan dokter kesehatan Polres Asahan. Dalam sambutannya, Nyonya Qobul Sahrin Ritonga mengatakan, pentingnya pemberian vitamin A ini kepada anak-anak agar badannya tetap sehat. Dan anak-anak harus banyak makan sayur agar badannya tetap selalu sehat serta perbanyak minum air putih. Tak lupa juga untuk mengajak para anak-anak TK Bayangkari Asahan agar rajin belajar di rumah. Selain itu, dokter kesehatan Polres Asahan juga turut memperkenalkan jenis-jenis sayuran kepada anak-anak TK tersebut. Kemudian, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan terhadap para anak-anak TK dan kemudian pemberian vitamin A. Setelah selesai pemberian vitamin A, dilanjutkan dengan foto bersama dengan para guru murid dan para pengurus Bayangkari Cabang Asahan serta Kasat Lantas Polres Asahan. Dari Asahan Sumatera Utara, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata.